Iya sobatku, ini sudah masuk di aplikasi KineMaster. Saya punya project dengan nama edit suara error, itu pada warna ungu. Yuk, warna ungu ini kita buka untuk kita lihat bersama-sama bagaimana yang terjadi. Kita setel, oke. Assalamualaikum sobatku, salam sejahtera untuk kita semua. Edisi belajar ke-9 ini kita bahas huruf vokal atau aksara-aksara. Pastikan ikuti sampai selesai. Oke sobatku, yang terjadi adalah ternyata suara mendahului gambar. Solusinya bagaimana? Mudah kok. Ya, silakan klik layer dari video tadi. Kemudian kita lihat menu sebelah kanan. Ini ada animasi, kecepatan dan sebagainya. Yuk, kita cari menu ekstrak audio. Nah, ini dia. Ekstrak audio. Ya, silakan diklik. Oke. Nah, di sini muncul layer warna hijau. Ini adalah audio dari video tadi. Sedangkan audio atau suara dari video aslinya sudah dalam kondisi mute otomatis. Sobatku, karena tadi suara mendahului gambar, maka yuk audionya kita mundurkan, kita coba. Ya, kira-kira sekian. Mari kita coba. Oke. Assalamualaikum sobatku. Salam sejahtera untuk kita semua. Edisi belajar ke-9 ini kita bahas huruf vokal atau aksara-aksara. Pastikan ikuti sampai selesai. Nah, yang terjadi ini justru gambar yang mendahului suara, berarti terlalu mundur. Yuk kita majukan sedikit audionya. Ya. Oke, kira-kira sekian. Coba. Kita klik oke. Assalamualaikum sobatku. Salam sejahtera untuk kita semua. Edisi belajar ke-9 ini kita bahas huruf vokal atau aksara-aksara. Pastikan ikuti sampai selesai. Nah, sobatku, demikian gambar dengan suara sudah sinkron dan tentunya kita sudah tidak pusing lagi. Langkah selanjutnya adalah kita luruskan dari project tadi. Oke, ini lebih menjorok, kita luruskan supaya rata. Oke, nah baru kita siap untuk ekstrak, ekspor. Klik kanan atas tanda panah. Saya mengambil contoh Full HD 1080 dengan laju bit 30. Oke, simpan. Kita tunggu. Selesai, ini hasilnya. Assalamualaikum sobatku, salam sejahtera untuk kita semua. Edisi belajar ke-9 ini kita bahas huruf vokal atau aksara-aksara. Pastikan ikuti sampai selesai. Ya, demikian tadi sobatku semua, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.